Alright guys, sebelum aku bagi tahu detail-detail kek ni macam mana nak beli, dekat mana harga dia, apa benda semua, aku akan bagi tahu dulu nama cheesecake yang aku nak review hari ni. Nama dia adalah Cheese Chew Basque Burn Cheesecake. Berbelit kan lidah kan? Ha, bila berbelit lidah tu masuk benda ni memang sedap. Aku belum rasa aku dah cakap sedap. Kalau kau tanya aku, packaging dia memang sampai-sampai nampak macam wow, eksklusif ke? Ini bukan biasa-biasa. Saya ada stiker cheese. Konsep diorang buat cheesecake ni adalah untuk kurangkan rasa manis dan juga tidak muak. Biasa orang makan cheese akan muak kan? Akan jemu, akan jelik. Bila kau kunyah tu, kau nak yang aku over-over review ke macam ni? Kalau kata betul-betulnya jujur daripada hati aku, betul lah seperti owner ni cakap, manis tak berapa nak pergi manis. Kalau korang sweet tooth ke apa, ini adalah makanan yang paling sesuai untuk tekak korang, untuk lidah korang, untuk rasa bila dia pecah dalam mulut tu. Woo! Itu je aku boleh cakap. Woo! Ha. Dia punya cheesecake ni, weh, tak muak weh. Kau nak lagi, nak lagi, nak lagi. Bunyi kereta ni kacau lah. Betul lah, aku nak buat review tentang ni lah. Kau nak memekak lah apa. Betul lah kata owner ni, dia memang buat manis tu tak berapa nak pergi manis gila-gila. Kau-kau macam korang pernah rasa cheesecake-cheesecake burn cheesecake yang lain. Dia punya cheesecake manis ngam. Aku tak tahu dia bakar macam mana, dia bake macam mana, tapi memang berbaloi untuk kau makan dan makan dan makan. So ini aku makan waktu pagi, pagi Sabtu ni. Ini adalah breakfast, weekend breakfast aku yang aku akan mulakan weekend aku dengan penuh tenang, penuh rasa relax, sebab aku akan teringat Basque Burn Cheesecake. Sangat sedap. Okay geng, itu je. Review aku sangat ringkas dan pendek. 6 inci ni hanya RM39 sahaja. RM39 engkau beli berbaloi sangat-sangat-sangat. Sebab konsep yang dia buat, rasa dia premium weh, rasa dia eksklusif gila, tapi RM39 saja. Weh, RM39? Serius ah, aku tengok dia punya detail ni. Weh, berbaloi. Kau okey, untuk order benda ni satu hari sebelum, korang boleh dapatkan. Harga dia adalah 6 inci untuk RM39, 7 inci RM55. Biasalah besar sikit lagi, lagi besarlah modal dia. Promosi dia, kalau korang beli 3 kotak untuk 6 inci yang aku makan tadi ni, harga dia menjadi RM111. Bermaksud dekat situ, dalam kira-kira kalkulator, dalam matematiknya, satu ni jatuh jadi RM37. Diskaun lagi dia bagi, korang nak apa lagi. Antara package-package dia bagi, kalau korang order, ada tak ada event ke, ada majlis-majlis keramaian ke, korang nak buat ada hari keluarga ke, birthday ke apa, kalau korang nak order 8 kotak dan ke atas, korang akan dapat free delivery. Untuk order ni korang boleh terus pergi ke IG page aku letak sini, IG page dia, Instagram page dia, Cheesy Chew. Untuk direct WhatsApp dia korang boleh dial 016-358-5760. Okey, senang je. Untuk courier service dia akan deliver Grab lah, Lamove, GoGet, Mr. Speedy ataupun boleh COD pun terus. Okey, itu saja review daripada aku, Hazwan Hairul. Untuk pertama kalinya aku sangat bertuah untuk dapat review cheesecake yang sangat sedap ni. Orang cakap lantak lah, kau ni jujur ke tak jujur, tapi ini memang jujur daripada hati aku. Ikhlas, gentle babe, korang kena try. Assalamualaikum.